yang tadi mendampingi 5 orang warga yang memiliki sertifikat belum hitam yang diundang ke mediasi. Selain itu kami juga datang dengan beberapa warga yang tinggal di sekitaran situ yang juga sudah mengajukan permohonan sertifikat, sudah diukur tapi sertifikatnya belum keluar, dan ada yang masih memegang surat pelepasan dan berencana untuk akan mengajukan permohonan. Tadi lebih spesifik dalam mediasi antara kami dengan pihak Pentamas, klien kami 5 orang yang memiliki sertifikat ini. Dari pembahasan tadi intinya kami tidak mendapatkan titik temu karena ada beberapa pihak yang diundang tidak hadir, sehingga kami bersepakat atau kami dari pihak kami minta agar pertemuan ini tidak dilanjutkan. Selanjutnya kami minta untuk diagendakan pada tanggal 5 Maret 2024 di kantor kami. Tadi sudah disepakati itu pertemuan selanjutnya akan dilakukan di Kanwil Latar BPN Provinsi Papua, dan dari pihak BPN juga akan menyiapkan berkas-berkas, kemudian dari pihak Bintang Mas juga akan menyiapkan berkas-berkas, kami juga demikian, dan kami akan selesaikan di sana. Tadi juga kami sudah minta kepada Kepala BPN untuk sampaikan kepada pihak Bintang Mas agar tidak menghidupkan kendaraannya di lokasi karena itu sangat mengganggu kami, dan persoalan tanah itu sampai saat ini belum selesai. Sehingga tadi Bapak Kepala BPN terima permintaan kami dan kemudian sampaikan ke pihak BPN. Tadi pihak BPN, pihak Bintang Mas, tadi pihak Bintang Mas sudah dengar. Kami harap karena kami sampaikan itu di dalam mediasi di kantor BPN, harapannya pihak Bintang Mas bisa mendengarkan itu dan tidak melakukan aktivitas di objek sana sampai pada persoalan ini ada titik terang. Kemudian selain itu kami juga mau sampaikan kepada pihak Polda agar bisa menindaklanjuti laporan pengrusakan bangunan, kemudian juga tanaman dan juga penyerobotan yang telah kami laporkan beberapa waktu lalu, agar kemudian bisa memberikan pemenuhan hak atas keadilan bagi mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil tadi dan juga permintaan-permintaan yang tadi kami. Nah, kami menyampaikan kepada BPN dan juga pada Bintang Mas. Dari pertemuan tadi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua MPH Agar Kupai, bahwa kami akan menunda di tanggal 5. Untuk itu kami pihak adat menyampaikan supaya jangan ada kriminalisasi atau ada tindakan-tindakan yang mengancam masyarakat Eksanorata, karena bagian ini masih dalam proses bertahap yang akan menuju pada penyelesaian masalah sengketa atau masalah sertifikat yang dimiliki oleh pihak warga Eksanorata. Jadi kami sampaikan lagi bahwa jangan ada pengancaman di lapangan, karena pihak-pihak warga ini mereka sangat terancam dengan keadaan yang terjadi, mulai dari aktivitas dari Bintang Mas sampai kepada orang-orang yang turun ke lapangan untuk memberikan suatu ancaman kepada mereka. Jadi kami pihak adat meminta supaya jangan ada kriminalisasi dari kriminalisasi kepada masyarakat adat. Mewakili semua warga Eksanorata yang mempercayakan masalah ke saya untuk menyampaikan. Dan pertemuan kita hari ini dengan pihak BPN, dengan Bintang Mas, terkait dengan masalah warga di Otekam, hari ini dinyatakan
tidak ada hasil, lalu kita tunda ke tanggal 5 untuk pertemuannya dilanjutkan di Kanwil Provinsi Papua yang dimediasi oleh Kanwil. Adapun hal-hal yang tadi kita jumpai terkait dengan data, terkait dengan masalah lapangan, itu semua akan dibicarakan dan diselesaikan di tanggal 5. Hingga hari ini mungkin tidak ada hasil yang kita dapat, tetapi kita harapkan supaya tanggal 5 nanti pihak adat, BPN juga mengakui bahwa bagian yang dia harus urus itu sertifikat dan dia tidak punya urusan dengan pelepasan. Dan hari ini Bapak Ondo yang punya hak menjadi alas dari sebuah sertifikat itu tidak hadir. Ini juga menjadi satu alasan hari ini kenapa kita tidak lanjutkan pertemuan. Sehingga nanti tanggal 5 kita harapkan semua pihak bisa dihadirkan dan masalah warga di Ultekam kita bisa menyelesaikan bersama demi warga masyarakat yang ada di Ultekam. Terima kasih. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, sudah ada apa namanya orang yang dipercayakan, pihak dipercayakan dari LPH, sehingga masalah ini semua kepentingan masyarakat biar diserahkan kepada beliau mereka berdua dan akan di upayakan pembicaraan itu, mereka akan sampaikan itu pada saat rapat mediasi besok tanggal 5. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya. Terus Bapak menyangkut dengan warga yang punya tanah ya, dan sertifikat yang sudah diumumkan, kelepasan yang sudah diumumkan, ya. Tapi mereka masih menunggu turunnya sertifikat itu bagaimana? Baik. Terus yang juga yang punya surat kelepasan tapi mau mengajukan untuk mengumpul dan menunjukkan sertifikat itu bagaimana Bapak bisa jelaskan? Baik. Yang pertama, kegiatan sertifikasi itu setiap tahun kami dibatasi dengan target. Target. Jadi kalau kami tahun kemarin 500, ya, sekalipun kami sudah ukur, Pak. Tetapi kemudian data-data pengukuran itu harus dilengkapi juga dengan data-data kepemilikan, alas hak dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita sortir. Ya. Kalau yang memenuhi syarat, fisiknya, pemetaannya sudah dilakukan dan persyaratan administrasinya terpenuhi, itu kita tidak lanjuti. Ya. Tetapi ketika target terpenuhi, maka yang sisanya kita akan tunda dia ke tahun berikut. Begitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi ada tiga ini, kalau tidak salah ya, yang sudah diukur tapi belum keluar, tadi itu sudah saya sampaikan, yang pegang pelepasan. Yang pelepasan ini yang mungkin, ya Bapak Ibu harus pahami posisi kami, bahwa pelepasan yang dipegang itu juga fisiknya itu merupakan satu kesatuan dengan masalah yang hari ini kita bicarakan, ya. Sehingga kepastian atau keputusannya kemudian sangat tergantung dari pembicaraan kita nanti pertemuan di tanggal 5 begitu. Nah, kira mungkin begitu ya. Oke, berkaitan dengan kalau dari warga punya inisiatif untuk mengurus, mendaftar dan juga tentang pengukuran dan dapatkan sertifikat bisa. Karena ini kegiatan-kegiatan apa namanya kolektif, ya. Maka biasanya kita menunjuk Pak Kepala Kampung atau petugas kampung untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Sehingga kita dapatkan itu dalam bentuk yang kolektif, baik daftar nama maupun dokumen yang dibutuhkan. Masalah aktivitas alat berat yang di Holte kami itu tadi kan sudah ada warning dari Kepala BPN untuk tidak beraktivitas selama kita lagi mediasi tahun sampai kali ini. Terkait dengan itu saya tidak bisa berkomentar banyak ya. Ya, sempat disampaikan juga. Oke, tetapi kan bahwa tidak boleh aktivitas. Ya, kita dalam kapasitas ini hanya bisa mematuhi kalau aktivitas yang sudah melampaui kewenangan kami kan tidak bisa. Intinya tadi sudah disampaikan. Ya, persoalan dia terima atau tidak itu bukan bagian dari tanggung jawab kami. Saya kira begitu. Ya. Begini Bapak, untuk tahun ini kuotanya berapa? Tahun ini kami kuotanya 800 sertifikat. Dan itu terbagi untuk
beberapa kampung. Ini kita lihat. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bapak. Selamat siang. Oke, sudah.